Oke, video ini hanya sebuah video untuk hiburan. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu. Masa yang nonton lumayan banyak tapi nggak subscribe? Sedih saya. Dan juga, apakah bisa satu orang donate satu like di video ini? Terima kasih banyak yang sudah membantu perkembangan channel ini ya. Dan langsung saja kita menuju ke videonya. Guys, welcome back me. Hai, si manusia bertopeng. Di video kali ini kita masih bermain game Grootopia dan gua akan melanjutkan series Road to Autie. Oke, ini series yang keberapa ya? Gua lupa, kalian bisa lihat di thumbnail aja ini Autie episode keberapa. Dan ngomong-ngomong, jangan ditambahin S, gua bilang ya. Masih ada aja yang ditambah-tambahin S gitu. Oh ya, bagi kalian yang belum nonton episode Autie minggu-minggu lalu, kalian bisa klik kartu yang ada di atas ini ya. Dan sekarang langsung saja kita menuju ke videonya cuy. Oke cuy, jadi gua udah ngambil WOTD coin hari ini ya guys ya. Dan ngomong-ngomong, nama WOTD hari ini Tower of Mid. Ini ownernya baik, jadi gua suka WOTD-nya coy. Dan sekarang gua akan ngelarin roles gua, yaitu builder, karena hari ini Jack of All Trade. Oke, sudah nambah 1 growth token lagi, jadi kita udah nambah 2 di scene sekali ini. Total growth token gua udah 438 growth token. Dan berita buruk ya guys ya, kalian lihat life goals gua force 5 item yang dimana gua nggak bisa, dan gua nggak bisa daily quest juga karena harga daily quest hari ini 250 WL. Mendingan gua beli sama Loki 2 DL dapat 2 growth token cuy. Oke, jadi langsung saja kita menuju ke next scene. Halo guys, bagi kalian yang kesusahan promosi atau mencari item Grootopia, kalian bisa promosi atau mencari item Grootopia dengan lebih mudah di Discord. Kalian bisa join Discord aku. Link Discordnya ada di deskripsi video ini. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung sekarang kontol. Oke, sorry ya dari tadi gue ngomongnya diem. Oke, jadi sekarang gue sudah mendapatkan total 441 grow token ya. Sorry banget tadi gue diem, gue gak sadar kalau mikrofon gue ke mute ya. Dan sekarang gue mau nge-daily quest dulu. Please, 2 grow token, cerut. 1 grow token, astaga. Ya udahlah ya, gak apa-apa. Total sudah mendapatkan 442 grow token. So, langsung saja kita sekarang menuju ke next scene. Oke guys, jadi sekarang gue sudah berada di WOTD hari Rabu ya. Ini nama wordnya The Horn of Plenty. Langsung aja kita ambil cuy. Anjay. Oke, dan sekarang gue akan langsung aja nge-rolls. Kita kasih rolls-nya. Dan gue sudah mempunyai total 444 grow token. Wih, angkanya bagus nih. Terus gue mau turn in life goals dulu. Oke, udah selesai. Token gue sekarang 447, nambah 3 ya. Oke, sekarang langsung aja daily quest terakhir nih ya. Dapat 1 atau dapat 2 nih di scene sekali ini? Mari kita buktikan. Srot, dapat 1 terus. Waduh, langsung aja kita menuju ke next scene. Oke guys, jadi tadi tuh gue udah ngambil WOTD coin. Dan sekarang langsung aja ya, gue bakalan ngeroll dulu. Hari ini kalau nggak salah rollsnya itu mancing coy ya. Oke, langsung gue completein aja. Dan total grow token gue sejauh ini sudah 450 grow token coy. Dan ada berita buruk. Seperti biasa, life goals gue tidak bisa gue selesaikan karena disuruh force 5 item lagi cuy. Kalian ada yang tahu nggak supaya gue bisa mengerjakan 5 force item ini? Coba kalian komen di bawah kalau kalian tahu ya. Oke, sekarang gue bakalan daily quest dulu. Daily questnya murah cuy, cuman 10 WL ya. Itu juga termasuk harga mahal ya. Oke, langsung aja. 10 WL itu termasuk harga mahal ya. Mahalnya aja 10 WL, murahnya berapa coba? 8, 6. Oke, jadi langsung aja gue akan turn in, pasti dapat 2 grow token. Oke cuy, jadi di scene sekali ini token gue totalnya ada 451 grow token. Dan langsung saja kita menuju ke next scene.
Oke guys, jadi gue udah mengambil WOTD koin hari ini ya. Dan sekarang grow token gue itu sudah 500, kok 500 sih? 452 terbalik ya. Dan sekarang gue mau ngeroll quest dulu. Oke, kita completein dulu. Dan wih, level 4 Startopia cuy. Oke, sekarang life goals gue udah bisa 3-3-nya ya guys ya. Akhirnya gue bisa memaksimalkan mendapatkan grow token hari ini. Nah, sudah semua. Langsung aja step terakhir, seperti biasa kita akan memakan grow leg table dulu untuk mendapatkan 2 grow token pastinya. Langsung saja kita akan mengirim daily quest. Ngomong-ngomong, daily questnya ini murah banget, 3 WL doang cuy, 200 black block dan juga 1 compu panel. Langsung aja kita turn in dan mendapatkan 1 grow token ya guys ya. Dan total grow token gua sekarang 457 cuy. So ya, langsung saja kita menuju ke next scenes. Oke guys, jadi tadi tuh gue lupa pakai facecam ya, dan juga lupa record. Jadi kalian bisa lihat sendiri, pokoknya gue udah ngambil WOTD coinnya. Dan grow token gue sekarang totalnya ada 458 grow token cuy. Dan sekarang gue mau delivery dulu ya. Kita akan menelpon si Gila Jim seperti biasa. Life goals gue bisa dikerjakan 3-3-nya cuy. Oke, langsung aja kita kirim life goalsnya. Dan grow token gue sudah nambah jadi 461. Untuk roles hari ini chef, jadi langsung aja kita kirim complete quest. Dan untuk daily questnya hari ini juga termasuk murah, karena harganya itu gua beli di 12 WL. Untuk daily questnya itu disuruh mengasih, bentar nih kalian lihat sendiri ya, itu dia guys ya. Oke, tadi gua udah makan grow leg table dan kita akan lihat apakah mendapatkan 2 grow token. Ternyata tidak. Oke, sekarang langsung saja kita menuju ke next scene. Oke guys, selamat datang di scene terakhir. Di sini grow token gue masih 464 dan WOTD coin hari ini udah gue ambil tadi. Untuk rolls hari ini builder, jadi langsung aja gue akan komplitkan builder gue dan mungkin nanti gue akan ngapus ya nih, tanggung banget cuy. Oke, grow token gue udah nambah 1 lagi plus tadi WOTD coin udah nambah 2 ya. Dan kalian lihat life goals gue di scene terakhir ini tuh 2000 steel sama 40 surgery. Buset, habis ya 1 DL plus ya buat life goals doang. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa ya guys ya, demi grow token cuy. Oke, udah gua kirim-kirim semua, harusnya udah nambah banyak ya, 468. Dan sekarang langsung aja gua akan kirim daily quest cuy. Langsung aja daily quest hari ini mahal, 85 WL ya. Oke, semoga dapat 2 grow token. Kalau nggak dapat 2 grow token nih, kayaknya dalam minggu ini gua nggak hoki nih. No, gua nggak ada dapat 2 grow token sama sekali kayaknya minggu ini. Oke guys, jadi untuk video road to outing minggu ini segitu dulu aja. Oh ya, bagi kalian juga yang sedang UTS, semangat, karena gua juga sedang UTS cuy. Semoga kita nggak remedial ya guys ya. Jadi grow token gua sekarang ada 469 grow token. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai habis video ini. I'm Higher Stemmy Channel and see ya guys, bye bye.